Oke, selamat pagi guys. Ini hari ini pagi-pagi. Ini saya mau ngasih tip gimana caranya menjinakkan burung jalak kebo. Yang pertama, kasih sangkar yang kecil biar jangkauannya itu ini enggak terlalu besar jangkauannya, jalak itu sempit. Yang pertama itu jangan dikasih makan ini, pur ini sampean ambil, bos-bos ambil ya, gimana ini ya, diambil pur ini diambil ya. Pokoknya diambil. Nanti burung jalak ini dibiarkan kayak gini selama 4 jam. 4 jam. Nanti dia itu lapar kayak gini nih. Lapar sekali, terus dicoba dengan jangkrik. Saya menggunakan metode jangkrik. Kadang ada yang menggunakan pisang, cuman ini enggak mau pisang. Burung ini enggak mau pisang. Nih, ada jangkrik nih. Ada jangkrik. Nah. Ini jangkrik. Nanti kasih makan sama si ini. Ini lapar sekali. Ini dari tadi kita kasih makan, cuman ini tadi buat untuk caranya. Biasanya saya menggunakan pur ini, pur sembarang lah, pur apa lah. Empat jam atau lebih, terserah bos-bos yang mau menjinakkannya. Nanti kita coba kasih makan jangkrik ini. Nah, kalau dia sudah lapar sekali. Nah, pertama saya kasih makan di luar sangkarnya. Nih. Kalau sudah lahap, sudah satu hari lah bisa. Tak jamin 3 hari begitu berturut-turut nanti bisa jinak dia. Nah, ini burung sudah beberapa hari, hampir 3 hari ini, 3 harian lah. Coba dikasih dong, dia mau. Lahap sekali. Kalau sudah 4 harian, coba kasih dengan pur ini. Kita kasihkan, mau apa enggak di tanganku. Nah, dia mau, tapi dia agak malu-malu. Kita kasih ring, itu ringnya puter, soalnya dia udah besar, ngasih ringnya puternya juga agak apa, ringnya agak besaran. Dia mau, dilatih begini terus setiap hari.
Dia kena. Oh, sing duwe mandek iki. Sing duwe mandek. Panjang rek. Sing duwe mandek.